Pemirsa, menjelang libur panjang akhir pekan dan libur hari buruh, gerbang tol Cikarang Utama 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Untuk memperlancar arus lalu lintas, pihak Jasa Marga mengingatkan para pengendara tidak berhenti di bahu jalan tol Jakarta Cikampek. Libur panjang Hari Buruh Nasional yang bertepatan pada tanggal 1 Mei mendatang dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah lokasi, terutama tempat wisata. Kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikarang Utama 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam terpantau mencapai 95 ribu kendaraan atau kenaikannya 10% dari hari biasa. Kepadatan kendaraan diprediksi akan terjadi hingga Sabtu pagi. Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak Jasa Marga sudah mempersiapkan 3 gardu tambahan serta puluhan petugas yang akan memberikan tiket di depan gerbang tol. Khusus memang pada long weekend, kami selalu mengimbau kepada pengguna jalan kami agar pertama tidak berhenti sembarangan di bahu jalan karena ini dapat mengganggu kendaraan lain yang ingin meneruskan perjalanan. Kedua juga mengantisipasi ada kepadatan di Cikunir, tapi di sana sudah disiapkan petugas-petugas kami. Dan ketiga juga kami himbau tidak memaksakan diri masuk di tempat istirahat. Apabila tempat istirahat sudah penuh, gunakan tempat istirahat berikutnya. Dan yang terakhir, kami juga menghimbau untuk selalu berhati-hati.